Ya mau. Oke, mikro. Oke, terus. Lalu. Teman-teman, sini kita akan review hotel di Medan. Ini barang-barang kita. Nama hotelnya Danau Toba International Hotel. Apa namanya? Danau Toba International Hotel. Oke. Ini tempat duduk-duduk. Wis, ada tempat duduk. Jadi Sefa duduk situ. Bagaimana caranya? Wih, ada televisi, guys. Mantap. Kalian bisa lihat. Mana lihat? Ada masjid. Masjid? Iya. Masjid mana? Ada itu. Wih, keren kali. Wow. Ada bangunan. Mantap ya. Oke, Medan ini kayak sama seperti Jakarta ya teman-teman, kota besar. Oke, mantap ya. Ini teman-teman apa ini? Ini apa? Mungkin hotel ini zaman dahulu ya guys, bangunan tua. Bangunan tua teman-teman. Tua semua. Tua semua. Ini tempat tidur kita. Ini kita berdua di sini, Papa dan Sefa. Ini telepon. Nah. Ini meja kita buat makan. Sefa makan apa? KFC. KFC terus. Kita habis. Nah, ini tempat minum kita, ada kopi. Ada. Kopi situ. Ini mana? Brankas. Bukan sih, kulkas itu. Atau coba lihat. Kulkas zaman dahulu kala, sejak pemerintahan zaman Belanda. Maklum ya guys, hotel ini hotel tua, tapi enggak sampai pemerintahan zaman Belanda sih. Ini kamar mandinya. Ada wastafel, ada toilet, dan terusnya ada bathtub. Waduh, ada kolam ternyata, baru lihat. Oke. Mana lagi mau tunjukkan? Kosong. Jadi teman-teman, aku sekarang mau persiapkan ke bandara. Mau pulang kemana? Manado. Tapi kita transit Jakarta dulu ya guys. Kenapa? Kan gak ada yang langsung pesawat Medan Manado. Jadi harus transit Medan Jakarta Manado jam 9 malam, transit Jakarta jam 1 dini hari. Jam 1 malam, siap ya. Jam 1 malam kita pindah pesawat, tetap pesawat Citilink ke Manado sampai jam 6 pagi. Setengah 7. Jangan bangunkan saya. Nanti tidur di pesawat sih. Oke. Oh, ini apa ini? Lemari. Ini tempat penyimpanan baru. Ada apa sih itu, Sef? Guys, ada nenek sihir situ. Kosong. Bisa masuk dalam? Ya, bisa. Ini, tempat sampahnya unik, guys. Wih. Oke, kita review apa lagi di sini? Ya. Yang lain dari besi. Iya, yang lain dari banyak yang dari kayu juga ya teman-teman. Iya, tentunya seperti itu. Iya. Di sini ternyata tersedia sendal hotel. Jadi nama hotelnya guys ya, ini dia. Toba. Kita tidak di endorse ya teman-teman. Kita hanya membantu kalian yang suka hotel dekat dengan pusat kota Medan, ini dia. Danau Toba International Hotel. Coba Sef, pakai Sef. Coba pakai. Kamu kemana? Luar. Ayo. Sorry. Ya, ini. Susah pakai. Ini bisa bawa pulang? Bisa. Bisa. Ya bisa. Bisa. Ya bisa. Jadi kita review apa di luar, teman-teman. Ini dia. Kita cabut, jangan kejadian seperti tadi. Kenapa tadi, Zev? Kita. Kunci kita. Kita di luar dan kuncinya di dalam ketinggalan.
sepi sekali. Sepi banget di luar. Seperti backroom. Backroom. Oke, kita coba jalan ke sana. Ini lantai 5, guys ya. Oke, kita coba jalan. Terus lah, kesan terus. Terus. Kita lihat pemandangan dari situ. Ya. Staff only. Oh, enggak ada. Mana? Balik. Berarti paling ujung. Coba paling ujung sana. Paling ujung. Kunci dulu kamar, Chef. Kunci dulu turun ke kamar. Ini kayak motif apa ya, guys? Bentenan Minahasa. Buka. Kunci dulu. Buka. Hah? Sudah, turunnya sudah selesai. Masih ada di sana. Di bawah ada kolam. Kita review kolam. Iya. Ayo, ayo. Ambil sendal, ambil nganepi selop. Cepat sedikit. Ini selopku. Sendalku. Oh iya, apa-apa. Oke, kita review kolam ya, guys. Masih panjang videonya. Kita kali ini mau review kolam. Kita lihat kolam, apakah kolamnya bagus atau tidak. Atau tidak. Oke, kita ikuti videonya. Kunci. Ada, aman. Bisa gitu. Oke. Kita review. Kita review kolam. Tekan ini dong. Iya, tekan bawah. Ini sudah jam 6 sore, 6:30. Kita ke bandara jam 7 malam atau 7:30. Lama kali. Horas Medan. Pergi ke Kampung Opung. Chef Oyenio pergi ke Kampung Opung. Oke, dah. Siap. Tekan apa? Tekan G. Wih. Keren motif gambar ini. Oke, kita ke kolam ya, guys. Coba tekan biar. Jangan, itu darurat. Oke. Okay. Okay, guys, kita akan. Aduh. Tidak boleh seperti tadi ya, guys. Tunggu orang keluar dulu baru yang kalian masuk. Gitu. Ini lobby-nya, guys. Ada BRI. Ada ATM. Oke. Okay. Lewat mana, Pak, ke kolam? Oh, sini. Iya. Dorong. Tarik. Bisa. Oke, ini dia kolamnya. Mantap, guys. Wih, keren. Ayo, cepat. Gas. Cafe Sultan sebelah kanan. Terus. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di kolam. Musik lounge. Oke, sebentar lagi kita sampai, guys. Wih, kak, sini kak, main dulu. Ini kolam. Ini tempat mainan anak. Lihat dulu. Khusus untuk usia 12 tahun ke bawah. Siapa umur berapa? Hah? Umur berapa? 8. Oh, masih boleh. Itu yang sudah tidak buat. Ayo. Ganti. Yang sana deh, Kak. Seluncuran. Wih. Sik.
coba yang sana, Sa. Coba yang ini, Sif. Apa? Apa? Apa bilang beban? Apa? Apa? Cepat. Cepat, cepat ya. Awas, hati-hati deh, hati-hati. Bahaya deh. Oh, enggak. Antri, Kak. Nah. Siapa? Boleh? Ih, sudah. Adik. Oke, kita ke kolam, guys. Oke. Alright. Senjata turun lah Sifa, bapak berat sekali. Ngapain berat lah, berapa Sifa? Oh pantas, bapak 60. Hah? Bapak 60. Tambah sedikit. Let's go, ke kolam. Ini dia kolamnya. Ada gerbang, guys. Wih, Kak, mantap ini, Kak. Wih. Kedalaman 1,8 meter. Ini yang dalam. Ini. Basah. Ayo. Andi? Enggak. Aduh.